Ih, santai sekali ini, Sobat. Ah, gimana, Bos? Mantap, Bos. Oh, mantap. Gimana kesannya, Pak Haji? Ah, santai aja, guys. Jadi untuk beban 3 ton, jalan tanjakan ekstrim itu gimana? Bisa ditambah lagi lah. Bisa ditambah? Kalau setengah ton lagi tadi, insya Allah masih mampu. Masih santai ya? Santai. Okay. Tapi giginya gigi 1. Gigi 1 ya? Belum berani kalau di gigi 2. Oke. Okay. Ada gelombangnya, nanti iya. Patah per kalau di ajar. Oke, Sobat, kita memasuki jalan yang ekstrim. Kita mau coba kekuatan Isuzu Traga. Muatannya lebih kurang 3 ton lah. Ini muatan kita lebih kurang 3 ton. Ini soalnya nggak ditimbang, nggak ada timbangan di sini. Nih, Isuzu Traga. Baru 2 bulan kita ambil. Bersama Haji Kocak. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita coba ya. Untuk jalan jeleknya. Jalannya di sini sangat ekstrim, Sobat. Ini mau kita coba. Ini lokasi Kisam Tinggi, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Kita aerial yang sangat ekstrim, akan lewat di jalan yang ekstrim, di tanjakan ekstrim. Kalau ini belum seberapa ini, guys. Nah, ini mah nggak oleng mah nggak asik. Ini salah satu tanjakan ekstrim. Tanjakan berlumpur. Tanjakan berlumpur. Nih. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Ini kaki gigi 1 ya. Gigi 1. Jalannya sangat jahat ini. Nah. Ah, betul. Pak, moto-moto ini kan gambar ini. Tuh satu, masih ada 4 lagi. Tuh masih banyak. Masih banyak. Yang lebih dahsyat dari situ. Lebih parah dari situ. Nih, alhamdulillah untuk tanjakan-tanjakan ekstrim bagi peminat mobil Traga, Anda jangan ragu untuk membelinya, Sobat. Soalnya di tempat saya ini jalannya gunung ini ya. Jalannya gunung. Jadi jalannya sangat masih. Jalan tempat kami ini masih terisolir, Sobat. Masih jauh dari kata nyaman untuk lewat di sini. Soalnya di sini banyak kendaraan-kendaraan yang besar. Seperti mobil-mobil yang bawa sawit itu, Sobat. Ah, di sana sudah ada antrian. Di sana sepertinya mereka sudah melewati jalan yang sangat licin. Itu jalannya miring, licin, Sobat. Ah. Ini jalannya miring ini.
Ini untung nggak hujan ini sobat. Udah gerimis. Ini udah mulai gerimis ini sobat. Jalan kita ini seperti ini sobat. Ini jalan kita, jalan yang ekstrim. Lokasinya guys, uang guys 2000 buat tukang jalannya guys. Oke. Ini di sini banyak tukang-tukang jalan ya untuk membantu kelancaran kami di sini. Kami sangat senang dengan adanya tukang-tukang jalan di sini sobat. Dia membantu membersihkan jalan kami di sini. Ini jalannya lumpur. Ini dalam sobat lumpurnya ini. Ini hampir 30 cm ini dalamnya. Jadi ban itu hampir separuh ya. Lebih dari separuh itu yang masuk. Ini udah mulai gerimis sobat. Ini dilihat di kaca mobil kita. Ini udah gerimis. Ini sahabat-sahabat kita. Halo guys. Mantap guys, sama dibuang lumpurnya bagus itu guys. Ongkir guys. Masih banyak guys. Ada banknya nanti kita lewat di jalan yang paling ekstrim. Di situ merinding bulu kuduk kita sobat kalau lewat di sana. Semua bulu merinding guys. Semua bulu merinding. Sampai bulu jaket juga merinding. Iya. Tapi sudah agak aman semenjak kita beli mobil Traga ini. Tapi dulu kita pakai L300. Itu sering slip itu. Ditanyakan nggak kuat. Sampai-sampai benang yang ada di ban itu keluar. Itu benang yang ada di ban itu keluar itu. Saking seringnya itu slip. Slip di tebing itu nanti. Iya. Tapi alhamdulillah semenjak kami ganti mobil Isuzu Traga. Ini bagi yang sudah kenal dengan bentuk-bentuk Isuzu Traga, ini dia. Mungkin Anda sudah tahu beneran ini, kalau ini beneran Isuzu Traga ya. Lihat bentuknya seperti ini, kalian sudah tahu. BBM-nya lumayan irit. BBM-nya itu, kita lihat. Wush, sudah ada antrian. Kita lihat ini yang di depan itu Innova bensin, dan ini Calya, ini kardannya depan sobat yang Calya ini tuh, kasihan sekali dia kalau ini langsung ngebut dari bawah. Kalau nggak ngebut dari bawah nggak bisa nanjak. Itu aja. Berhenti dia. Iya, kasihan. Masya Allah. Coba lihat, berhenti kan? Itu hampir. Kita tunggu dulu. Keluar asap. Keluar asap itu. Berhenti. Kayaknya enggak kuat. Keluar asap, sobat. Kayaknya kita harus mundur ini, guys. Kita lihat dari dekat. Lihat dari dekat ya. Agak tutup, guys ya. Ini beban kita. Nih. Beras ini sobat, kita mau antar beras. Kita lihat dari dekat ya, kita bantuin dulu juga. Halo. Iya.
keluar asap. Aduh. Ah, ini sangat pelan sekali, sobat. Ini beban 3 ton ini. Kemana, bang? Wis, mantap katanya. Wis, mantap katanya. Satu lagi. Nih, green mag. Oh. Wis, mantap katanya. Piye, Mas? Piye, Mas? Dalan e, Mas. Api, Mas. Api yo. Piye, Mas? Nih, platnya aja masih putih punya kita, sobat. Oke. Okay. Jadi kita agak buat tengah mobilnya biar yang belakang itu yang carry sama Grand Max itu nggak bisa duluan, soalnya belum tentu berhasil dia melewati tanjakan yang nanti di atas ini. Nah, itu aja Grand Max yang udah lama dari tadi belum bisa nanjak. Nah, masih banyak. Masih banyak antrian, sobat. L300 Kijang. Oh, masih banyak antrian. Oke, saya turun dulu, Pak Haji. Waduh. Oh, enggak nanjak itu, sobat. Kanan, kanan. Kanan kah? Kanan kah? Ya, mundur kanan dulu. Mundur kanan dulu. Lorok, lorok. Capa isa ikarong, cek. Lihat, cek.
Ush, ngebul. Keluar asapnya itu. Dua kali. Siapa? Sabarudin. Cek. Nih. Innova bensin. Kayaknya enggak kuat. Mundur lagi. Nih. Kurang cepat, Kak. Piye om? Aduh. Piye dalan ning ngene iki? Mati. Opo sampean mudun? Wah ini bar. Terus ini nah. Ini suasananya panas. Itu ada sahabat kita. Ya, sahabat dari mana itu, Pak? Oh, body casting. Sahabat. Oke, kita zoom. Ya, wah, kita kelihatan bantu, mukanya. Sepertinya dia mau. Mau kamu konser sampai kemana itu nanti? Wah, iki Mbak Tar iki. Piye Mbak Tar? Mana ini? Jalan rusak iki. Wis mangan urung Mbak Tar? Urung. Waduh, piye iki urung mangan? Urung ping pindo. Kandhani ku kon bangun Pak Bupati. Iya. Iya, mano Pak Bupati ditedo. Jalan karep, Pak, bangun. Wis entuk duit akeh tidu. Nih kamu pinggir. Jangan. Awas, be. Kuat dia. Oh. Ini bos kita ini. Naik motor dia. Halo bos.
Awas, awas. Awas, awas. Aw, awas kelekam bu, tumbro. Ini kardan depan sobat, kalia. Asih. Batu. Dorong. Ayo. Iya, mantap. Itulah pengorbanan sahabat-sahabat kita. Ayo. Wah, ini dia. Bagi yang mau beli traga, ini dia buktinya, sobat. Ya. Jadi beban kita ini kisaran 3 ton. Ya. Nih, santai sekali ini, sobat. Ah, gimana, Bos? Mantap. Oh, mantap katanya. Ah. Mantap sekali itu. Laju. Asik. Mudem, Cek. Laju. Masih Pak. Itu tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada itu, Pak. Ya. Nih L300. Kalau mau buktinya ini dia, L300. Dari bawah udah slip ini, sobat. Ah. Gimana itu? Nah, pakai rantai lagi. Itu dia. Kalian jangan nyesal kalau mau beli traga. Ya, Om. Iya. Nih. Pakai rantai L300. Kita aman. Anti slip. Mantap. Aji. Aman kan? Aman. Traga mobil baru anyar. Gimana kesannya Pak Aji? Ah, santai aja, guys. Jadi untuk beban 3 ton jalan tanjakan ekstrim itu gimana? Bisa ditambah lagi lah. Bisa ditambah. Kalau setengah ton lagi tadi, insya Allah masih mampu. Masih santai ya? Masih santai. Okay. Tapi giginya gigi 1. Gigi 1 ya? Belum berani kalau gigi 2. Oke. Okay. Ada gelombangnya nanti patah per kalau dihajar. Oke, okay, lanjut kita Pak Haji. Jadi betul dia kelebihannya. Kelebihan dari traga dibanding L300. L300 dari awal tadi udah slip. Slip dan masang rantai. Pakai rantai dia. Enggak bisa nanjak. Itu dia pakai rantai oleh karena udah 3 kali mundur. 3 kali gagal. Nah. Halo. Ngapa itu? Berbaso. Ini abang tukang bakso, Mas Bagus. Mas. Siapa bilang mobil traga untuk tanjakan ekstrim seperti itu dibilang lemot? Siapa yang bilang? Saya sendiri ini, saya beli mobilnya, saya yang nyopirnya, tahu sendiri. Kalau ada yang bilang
mobil traga itu lemot saat tanjakan, ah itu nol besar, berarti dia itu cuma bisanya ngomong omdo, ngomong ya doang. Ini juga kita menurun ini. Ini kalau kita nanjak, ini lumayan susahnya ini, sobat. Soalnya ini banyak tanah kuning ini yang turun ke jalan, jadi licin. Oh, seperti itu. Kalau saya sih tadi mau duluan, karena habis nanjak tadi jalan yang bekas L300 pakai ban rantai ban tadi bisa hancur juga tadi. Iya, hancur itu. Udah rusak, mau diperbaiki lagi. Soalnya itu pakai rantai dia. Iya. Makanya kita duluan, guys. Walaupun agak memaksakan diri lewat yang celah yang sempit tadi, kita duluan. Dia enggak mau, saya salib. Ya udah, saya salib. Dia kira kita siapa? Kita kan bintangnya bintang 3. Ya baru bintang 1. Berarti tinggian saya apa aja? Ya, kamu bintang 4. Saya bintang 7. Bintang 7. Oh, ya. Penyakitan berarti kamu. Saya bintang 7. Wah. Ini udah kayak kolam ini, sobat. Oh, lihat. Buat ternak. Yang ada sebenarnya, yang ada ini di cuma di kisah tinggi ini. Ini seperti ini. Iya. Stop. Di tempat lain enggak ada yang seperti itu. Yang saya lihat tapi kan. Iya, betul. Yang seperti ini hanya ada di kisah tinggi. Iya, yang saya lihat. Yang seperti ini. Yang seperti ini. Banyak. Di tempat lain ya mungkin lebih parah atau lebih sama bagus. Cuman yang seperti ini ya di sini tinggi ini. Ini sampai ke desa ini, sobat. Sampai ke desa. Sampai ke desa Gunung Megang. Jadi bahkan sampai menyeberangi jembatan penghubung antara Tenang dan Gunung Megang, nanti coba lihat sendiri nanti. Ini dari desa Gunung Megang sampai desa Simpang Tiga itu ada 15 kilo nggak, Pak Ji? Dari Simpang Tiga itu insya Allah lebih kurang 15 kilo. Kalau ya ditempuh perjalanan kaki, insya Allah berkisar memakan 2 jam. 2 jam ya? Iya, 2 jam. Itu jalan kaki 2 jam. Tapi kalau naik motor? Kalau naik motor, setengah jam sampai ya? Setengah jam itu sampai, cuman sudah agak dipaksakan motornya. Sudah agak cepat ya? Ya, motornya agak dipaksakan. Jadi jangan, kalau kalian lihat sini, jangan dipaksakan. Soalnya mata pernya hancur ya? Hancur. Apalagi kalau mobil-mobil baru, motor-motor baru ya? Ya. Ah, ini tuh sahabat saya ini? Iya. Nanti guys. Ini tukang ojek ekstrim. Jalannya agak... Gimana guys? Gimana ini guys yang... Jelek ini, ah ini belum bagus, belum ya bagus. Nanti itu sumurnya pinggir saya. Nah, ini ibu-ibu pada ngerumpi ini, sobat. Ya ini guys. Ibu-ibu bos. Ini guys. Nah. Kita